my video. Seperti yang udah kalian lihat, sekarang aku udah di jalan. Aku pakai baju spesial 17 Agustus yaitu merah putih. Bakalan nyobain menu-menu McD yang spesial 17 Agustus karena kemarin muncul di timeline aku kan, dan aku kepo banget sama menu itu karena unik-unik banget. Kalian aku bikinin juga video buat kalian, so let's go. Aku juga bawa masker kok karena masih pandemi-pandemi ini. Walaupun di dalam mobil aku juga bawa masker, dan ya dia aku juga sempat beli perintilan-perintilan gitu. Aku sempat beli pot karena ada beberapa tanaman aku yang belum pakai pot. Ngomong-ngomong tentang video drive-thru, aku udah lama banget gak sih udah gak bikin video tentang drive-thru lagi. Dan akhirnya sekarang aku bikin lagi. Semoga kalian enjoy sih, karena aku udah gak sabar banget pengen nyobain menu-menunya gitu. Kan udah lumayan lama juga aku gak makan junk food. Jadi ya, walaupun dari kemarin aku nimbun kalori sih, tapi ya udahlah ya. By the way, ini udah hampir sampai. Aku udah tinggal beberapa, ya ini udah di lampu merahnya gitu, dan udah deket. Dan di jalan ramai banget karena jam makan siang. By the way, sekarang jam berapa nih? Udah jam satuan lebih gitu, jadi agak ramai banget, macet di jalan. Oh, untung aja pak ini nggak terlalu ramai ya. Sampai di McD. Aku udah sampai di McD. Tuh, bisa kalian lihat nggak? Ada logo McD-nya. Lagi ngantre. Oke. Okay. Siang, aku mau pesan menu yang spesial 17 Agustus, bisa? Ya itu aja. 8, 9, terima kasih. Oke, terima kasih. Gak sabar buat nyoba. Gak. Terima kasih. Lagi menunggu. Sebenarnya aku ada stiker McD sih, tapi nggak tahu deh. Aku excited banget. Mau banget karena aku ordernya tuh banyak dan di mobil cuma ada satu orang. I got this. Gak tahu kenapa tapi excited banget. Terima kasih. Oh iya. Yeah. Saya sambil sama Nesarinya, untuk peranaknya bisa ditunggu sana nanti di atas. Oke. Terima kasih. Tenannya itu masih nunggu gitu, sisanya masih dibikinin karena biar nggak ngantre gitu. Jadi ya, aku disuruh nunggu di sini. Halo. Siang, jadi di sini aku ada pesan banyak banget. Ada, aku kepo banget sama paket mantap ayam yang ada di TikTok itu. Jadi aku pesan juga. Dan harganya cuma 28.000. Di sini ada burgernya, ada ayam, paket mantap ayamnya juga. Kentang ini, ada kentang. Wah, baunya enak banget. Oke, okay, semua pesanannya udah lengkap. Jadi aku mau cobain satu-satu dulu. Ini ada es krim Esteller. Langsung aja mau cobain. Jadi ini rasa es krim McD. Terus yang ijo-ijo ini tuh rasa Esteller. Ada rasa kayak coconutnya gitu. Gurih, gurih banget. Kok ini lebih ke rasa es krimnya banget. Rasa Estellernya menurut aku rada kurang. Tapi emang benar-benar ada rasa Esteller gitu, cuman emang sedikit. Sedikit banget dari yang ijo-ijo ini doang, dan masih kebanyakan es krimnya. Jadi aku mau habisinin dulu, nanti kita lanjut ke makanan yang selanjutnya. Nah,
Nah sekarang aku mau nyobain yang si soda asam jawa. Dia ini soda, terus bawahnya ada asam jawa ya gitu. Cobain ya. Wah, ini kayak rasanya kayak permen tamarin. Permen asam tamarin itu loh, mirip banget sama ini. Cuman ada rasa soda-sodanya gitu. Oh my god, ini bener-bener rasa permen tamarin. Enak sih, aku suka banget sama ini. Burger nasi goreng, jadi dia itu kayak gini warnanya. Merah putih juga, jadi matching sama baju aku. Terus ada nasi goreng gitu, burger. Jadi ada dua pilihan, ada yang spesial sama yang biasa. Aku pilih yang biasa karena emang pengen nyoba yang biasa dulu gitu. Jadi langsung aja kita buka ini. Baunya bau sambal. Dan wow, kalian bisa lihat gak sih? Oh my god. Langsung aja kita coba. Jadi ini dia itu ada dagingnya gitu. Ada dagingnya, terus ada timunnya gitu. Jadi rasa nasi gorengnya tuh berasa banget karena ada timunnya gitu. Ah, enak. Enak banget. Wah. 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 Jadi ini dia sausnya tuh pedas banget. Kayak pedas-pedasnya nasi goreng gitu. Terus ada rasa kecapnya, ada rasa sausnya. Bener-bener bumbunya nasi goreng. Berasa banget lagi makan nasi goreng. Tapi dalam roti, dalam patty gitu. Wah, enak banget sih. Wah, aku suka banget. Sampai lupa ini udah mau habis. Ada kentang rasa gulainya juga. Ini kentang biasa gitu. Terus dia ada bumbu siap saji rasa gulainya gini. Dia disuruh naburin di dalam si kertas yang ini. Jadi kita taburin dulu bumbunya. Wah. Bau rempahnya keras banget. Jangan banyak-banyak deh. Terus dilipet-lipet kayak gini. Ini dia, aku udah tambahin bumbu. Nggak kelihatan ya? Tuh, aku udah tambahin bumbu gitu. Langsung aja kita coba. Ada rasa gulai, cuman yang dalam bubuk gitu. Jadi keras banget dan dia agak asin. Enak sih. Cuman agak sedikit asin doang gitu. Pas banget abis makan yang berbumbu-bumbu gitu, terus makan soda pakai aseman. Ini kombinasi yang enak banget. Terakhir, ada satu menu lagi yang aku pesan, yaitu McFlurry rasa teh susu. Jadi ini dia McFlurry Oreo teh susu. Jadi langsung aja kita coba. Jadi dalamnya kayak gini, udah agak cair sih. Wah. Ini tuh bener-bener kayak teh sosro. Mungkin kalian pernah ngebekuin teh sosro terus langsung dimakan gitu, dan mirip-mirip banget rasanya kayak gini. Teh sosro yang dibekuin, cuman dia ada si Oreo-Oreonya gitu. Wah, enak banget. Aku kira ini kombinasinya itu bakal aneh, tapi ternyata gak terlalu aneh gitu loh. Malah kayak ada rasa baru dan lumayan enak gitu. Disuruh milih, aku milih McFlurry ini atau yang Esteller. Aku lebih milih yang Esteller sih. Aku suka yang con Esteller. Ini rasa teh sosronya tuh emang ada banget. Cuman dia agak sedikit manis.
agak kurang suka, cuman tetap enak banget. Oops. The best, kalian wajib coba sih. Dia gak asem banget gitu, dia seger. Seger yang asin-asin dan berbumbu, terus minum dia jadi kayak seger banget. Aku suka banget sih. Oke, jadi itu dia semua menu-menunya udah aku pada cobain. Mantap ayam, paket mantap ayam. Aku gak mau makan sekarang karena aku udah kenyang, jadi mungkin aku makan nanti gitu. Dan aku mau nunjukin ke kalian ini kayak gimana. Oh, jadi ini dapat satu ayam kayak gini. Itu ayam yang biasa, bukan yang ayam pedes gitu. Ayam kayak gini. Dapat fruity juga yang kecil kayak gini. Dapat nasi juga, nasi yang kecil kayak. Oke, untuk semua makanan yang spesial 17 Agustus ini, aku bakalan rate satu-satu. Dari yang si burger nasi goreng, aku bakalan rate dia 9 dari 10 karena enak banget. Terus minumannya juga ini, aku suka banget, 75 lah ya. Estellernya juga enak banget, aku kasih 75 juga. McFlurry-nya 65 aja deh. Tapi dia tetap enak kok, dia tetap enak, tetap rasa ice cream. Cuman ada teh sosro-nya, jadi kalau dia dicampur itu rasanya manis banget. Kentangnya itu asin banget. Juga gak terlalu suka makanan yang terlalu asin karena itu bikin perut kembung. Ini perfect paket banget ketiganya, aku suka banget. Dan kalian wajib banget cobain itu karena menurut aku enak, rasa lokal. Semoga kalian enjoy nonton videonya. Dan kalian juga jangan lupa cobain spesial menu 17 Agustusnya McD. Dan ya, itu dia video untuk kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton semuanya. Dan buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa klik like, jangan lupa juga subscribe di bawah. Dan share video ini ke semua teman-teman kalian. So yeah, you guys for watching and see you all on my next video. Bye.